Halo guys, kembali lagi. Kali ini kita mau update cluster seminyak. Let's go. Cluster seminyak ini lokasinya itu dekat dengan Pecatu dan Nusa Dua. Ya, kita telusuri cluster seminyak. Kita mau lihat perkembangannya. Apakah sudah banyak yang huni? Kita muter aja, seperti biasa, mengikuti arah angin. Warnanya hijaunya lucu juga sih, bagus nih kalau dilihat, bagus banget nih, tinggi juga. Kalau nggak salah itu ada dua tipe rumah nih di klaster seminyak. Ini jalannya cukup luas ya, bisa dua mobil. Ini sepertinya klaster Villa Nusa Dua ya tadi tuh, karena memang kalau secara lokasi itu berhadapan. Cuman gimana ya jelasinnya, ya begitulah. Nah, ini ada yang warna marun nih. Ini mungkin tipe yang satu lagi nih. Iya, sepertinya. Karena kalau klaster-klaster yang baru itu bedainnya dengan warna cat ya. Nggak kayak klaster Legion. Legion itu warnanya sama semua, cuma yang membedakan itu ya jendela depan sih. Itu kita udah bisa melihat bedanya. Masih sepi juga kalau dilihatnya. Mungkin ya begitulah ya, main tunggu-tungguan nih. Belum rame. Jadi belum ditempatin. Nah, ini ada nih, udah ada nih. Sepertinya udah menetap. Wah, enak banget. Sepertinya gang sini ya udah mulai banyak yang nempatin nih. Udah banyak penghuninya nih. Tuh, kita lihat udah berapa tadi tuh. Yang kanopi, yang sudah ada mobilnya. Sepertinya udah banyak yang menetap. Ini dia nih rumah yang dari jalan kelihatan nih, tinggi sendiri nih, karena memang sudah langsung ditingkat sepertinya nih, yang posisinya di hook, jadi besar sekali. Dari tadi muter-muter belum ketemu taman nih.
Ada tamannya nggak ya? Kayaknya dari tadi nggak ketemu nih. Kita sudah sampai di gerbang lagi. Oke, sekian dulu. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye.